Bersih sehat indah nyaman, aman rapi nyoto Klaten bersih. Nah, para bapak-bapak, kami dari Dukuh Daleman, Desa Palar. Di kita di Desa Palar ini ada komoditas tanaman kelengkeng yang jenisnya ada kelengkeng pingpong dan yang lain-lain. Ini dibudidayakan, tapi kalau nanti bisa sukses, ini punya nilai ekonomi, bisa untuk menambah penghasilan para warga, utamanya warga petani. Para bapak-bapak, para pendengar, pemirsa, kami di Desa Palar ini ada kelengkeng dan sejarahnya awal muasalnya yaitu pada tahun 2009 kita menanam kelengkeng. Itu juga arahan daripada pemerintah Kabupaten Klaten. Kita mendapatkan bibit sejumlah 350, kita sebarkan ke masing-masing warga, dan ada sebagian yang diblokan, itu ada sedikit, lainnya disebarkan ya pinggir-pinggir jalan, terus di pekarangan-pekarangan para warga. Nah, sampai sekarang itu sudah mulai berbuah, tahun ketiga sudah mulai berbuah sampai sekarang, cuman belum bisa maksimal karena para petani belum mendapatkan arahan yang tepat bagaimana nanti menghasilkan yang produksi yang banyak, bisa punya nilai tambah ekonomi yang lebih baik tentunya. Nah, ini saya mohon dari para-para yang punya ilmu, kita minta sharing, minta ini, mudah-mudahan nanti bisa lebih baik untuk mengangkat ciri khas nantinya buah kelengkeng dari Desa Palar. Ya, tanaman kelengkeng ini kita tersebar di Desa Palar. Ada sekitar 5 dukuh, Dukuh Padangan, Dukuh Palar, Dukuh Daleman, Dukuh Geneng, dan Dukuh Kedon. Cuman penyebarannya tidak merata, ada yang banyak, ada sedikit, karena jumlahnya pohon ya adanya segitu, jadi kita sebarkan beberapa dukuh tersebut. Para bapak-bapak, para pendengar, para pemirsa, ini kita nanam pohon kelengkeng itu dari tahun 2009. Ternyata setelah kita coba, sebelumnya kita nggak ada tanaman di sini, kelengkeng itu nggak ada. Adapun kelengkeng itu yang dari gen Ambarawa ditanam di sini bisa tumbuh tapi tidak bisa berbuah. Tapi setelah kita nanam kelengkeng jenis ini, pingpong, diamond, dan yang varietas ini, 3 tahun langsung berbuah, buahnya bagus. Nah, ini buktinya. Ini udah berbuah sebesar ini, besar-besar, bagus, mantap, rasanya maknyos, harum sekali. Nah, ini mudah-mudahan kalau dibudidayakan dengan baik, bisa menjadi ciri khas tanaman kelengkeng, buah kelengkeng dari Palar, syukur-syukur menjadi ikonnya buah Palar ini.